belum nambah, saya jawab ya. Kenapa baru sekarang? Sebenarnya kalau soal anak, mau 1 tahun, mau 8 tahun, atau 30 tahun, ya, tetap ini akan jadi kebenaran. Gitu. Kapanpun itu, hanya masalah waktu aja akan menjawab. Yang tadinya saya tinggal di Pondok Indah, akhirnya anak-anak harus tinggal di kos-kosan. Oh, berarti berhubungan, tidak menikah? Enggak. Hubungan dengan suami Citra Kirana bukan isapan jempol, Rezky Aditya rela gelontorkan barang-barang ini untuk Weni Aryani. Karton News, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021, pukul 14.38 waktu Indonesia Barat. Hidup harmonis bersama Citra Kirana, nama Rezky Aditya mendadak ramai digunjingkan setelah muncul sosok bernama Weni Aryani. Weni, yang mulanya dikenal publik sebagai wanita berinisial W ini mengklaim memiliki anak dari Rezky Aditya. Sebelumnya, pihak Weni Aryani mengaku melahirkan anak perempuan bernama Keke di tahun 2013 silam. Anak itu diyakini sebagai darah daging Rezky Aditya, meski suami Citra Kirana tersebut enggan mengakuinya. Sejak menampakkan diri ke hadapan publik, Weni mengupas masa lalunya bersama Rezky Aditya. Mulai dari pertemuan mereka, hingga saat ketika keuangannya kecanduan judi online yang mengakibatkan Weni Aryani bangkrut dan hidup di kos-kosan. Namun rupanya, bukan hanya sampai di situ saja. Weni Aryani dalam tayangan video yang diunggah YouTube Deo Juvante TV pada Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021, mengaku masih menyimpan barang pemberian suami Citra Kirana. Dia sebenarnya pernah juga beliin gue barang, kata Weni Aryani. Seperti dikutip, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Menurut pengakuan Weni Aryani, Rezky Aditya sempat membelikan sebuah tas untuk dirinya. Tas itu, ujar Weni, dibeli Rezky Aditya dari Luna Maya. Dia beliin apa tuh? Tas Kelly. Dia beli dari Luna Maya katanya, ujarnya. Bukan hanya itu, Weni bahkan menerima jam tangan merek ternama dari suami Citra Kirana. Tetapi sayang seribu sayang, setelah ditelusuri jam tangan itu ternyata merek tiruan alias palsu. Sama dia kasih gue jam tangan Rolex tapi palsu, kenang Weni. Adapun hingga kini, Weni mengaku masih menyimpan tas Kelly pemberian Rezky Aditya.